Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang Nabi Muhammad keturunan Jawa. Banyak pendapat yang menyatakan tentang genealogi Nabi besar Nabi Muhammad SAW, dan salah satunya menyatakan bahwa Nabi Muhammad merupakan seorang muwarobin seperti pendapat dari Miftahul Lutfi Muhammad, yaitu orang keturunan Indonesia yang hidup di daerah Timur Tengah. Jika pendapat ini benar, maka suatu anugerah yang besar buat bangsa Indonesia, bangsa yang saat ini sedang terpuruk dengan perilakunya yang sangat jauh akan hikmah dan kesopanan, bangsa yang saat ini sedang tidak memiliki tokoh panutan dan teladan yang menomorsatukan Tuhan sesuai dengan sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, ikhlas dan jujur. Dengan adanya pendapat seperti ini, maka diharapkan adanya perubahan perilaku dan semangat kembali mempelajari suri tauladan manusia agung berupa hadis dan sejarahnya selama ini yang banyak ditinggalkan oleh masyarakat Indonesia. Seperti kata budayawan Emha Ainun Najib yang menyoroti dan menyimak tentang Nabi Muhammad, Nabi Muhammad SAW layak diduga sebagai seorang Arab Jawa, bukan Arab Tulen. Nabi Muhammad SAW menolak digambar wajahnya demi menghindari kontroversi pada masa setelah ia wafat. Kontroversi itu terutama mengenai ciri fisik Nabi Muhammad SAW yang layak diduga tidak persis Arab Tulen. Cara berjalan Nabi Muhammad tidak menunjukkan ciri gestur Arab Tulen yang mendongkakkan kepala dan juga jumawa. Cara berjalan Nabi Muhammad SAW ialah melangkah santun dan seperti menuruni ketinggian bukit atau tawadlu. Cara berjalan Nabi Muhammad SAW adalah berat badan atas condong ke depan atau membungkuk, dan kaki kuat berkuda-kuda, serta tutur kata Nabi Muhammad SAW lemah lembut. Mana ada orang Arab Tulen yang begitu, terutama pada masa itu. Tutur kata lemah lembut ini khas Jawa, berbeda jauh dari style Arab yang suka berbicara kasar dan meledak-ledak. Gestur dan tutur kata Nabi Muhammad SAW ini menjadi magnet, sehingga kehadirannya menyedot Arab-Arab Tulen. Nabi Muhammad SAW juga suka bertapa atau khalwat. Bangsa Arab Tulen tidak punya tradisi ini. Bertapa itu khas dari Jawa. Jika membicarakan tentang garis keturunan Nabi Muhammad SAW, maka tidak akan jauh pembicaraannya dengan Ibunda Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam. Dan perlu diketahui pula bahwa nama Ismail merupakan bahasa Ibrani atau Yahudi, bukan asli bahasa Arab, yang artinya adalah hamba Tuhan. Ibunda Siti Hajar sebelum dinikahi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah budak yang utama dari Fir'aun Khufu, raja Mesir kuno yang mengangkat dirinya sebagai Tuhan dan mengaku sebagai keturunan Ra atau Osiris, yaitu dewa matahari dan bulan bangsa Mesir kuno. Fir'aun Khufu menganggap dirinya pantas menjadi Tuhan karena selama hidupnya ia tidak pernah sakit secara kasat mata, semacam pilek dan batuk ataupun sebagainya, dan juga berumur panjang. Konon umurnya sampai 600 tahun, serta mempunyai kekuasaan yang absolut dan mutlak. Pada waktu pemerintahannya, guna mendukung jalannya pemerintahan serta pembangunan-bangunan monumental, maka Fir'aun Khufu memerlukan para penambang emas yang saat itu hanya manusia-manusia dari Suwarnadwipa, yaitu Pulau Emas atau yang lebih dikenal dengan Pulau Sumatera, yang memiliki kemampuan dalam menggali dan menambang emas. Fir'aun Khufu sudah mengetahui sepak terjang para penambang tersebut. Ketika mereka menggali dan menambang emas di bagian tengah dan selatan benua Afrika, guna menunjang keinginan tersebut, maka Fir'aun Khufu mengundang para penambang-penambang emas tersebut di bawah pimpinan yaitu kakek dari ayahanda Ibunda Siti Hajar. Beliau merupakan kepala ekspatria dari Suwarnadwipa yang didatangkan oleh Fir'aun Khufu. Seiring dengan banyaknya tambang emas baru yang ditemukan, maka banyak pula bertambah para imigran dari dataran Suwarnadwipa yang menjadi penambang emas di negeri Mesir dan sudah diakui menjadi kelompok masyarakat tertentu di negeri Mesir. Semakin absolutnya kekuasaan Fir'aun Khufu, maka semakin pula dia berbuat semena-mena, termasuk salah satunya adalah dia banyak meniduri para perawan dari rakyatnya. Tidak terkecuali dia tertarik oleh kecantikan Siti Hajar, meskipun beliau merupakan putri ekspatriat penambang emas yang terkemuka. Munculnya penyakit raja singa ini, pertama kali yang mengidapnya adalah Fir'aun Khufu karena hobinya yang menyimpang tersebut. Di samping itu pula, ketika si Fir'aun Khufu setelah meniduri perawan rakyatnya, maka dia akan menyunat perempuan tersebut. Selain itu, penyakit darah tinggi dan diabetes juga mengidap si raja tersebut karena memakan makanan yang lezat-lezat. Hal tersebut banyak dirisaukan ayahanda Siti Hajar. Oleh karena itu, suatu ketika ayahanda Siti Hajar menawarkan kepada Fir'aun agar Siti Hajar dianggap sebagai keluarganya, agar Siti Hajar tidak dituri oleh Fir'aun Khufu, dengan catatan ayahanda Siti Hajar menyetorkan emas lebih banyak dan banyak menemukan tambang emas lagi. Pada saat itu, para permaisuri Fir'aun banyak yang menolak status ibunda Siti Hajar yang merupakan keturunan luar bangsa Mesir, dan pada akhirnya agar membedakan status ibunda Siti Hajar dengan para permaisuri lainnya, maka telinga ibunda Siti Hajar ditindik atau diberikan anting-anting. Waktu pun berlalu hingga kedatangan khalifah dagang yang dipimpin oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, hingga si Fir'aun Khufu tertarik akan kecantikan ibunda Sarah, dan diboyonglah ibunda Siti Sarah ke istana Fir'aun. Dan ketika akan ditiduri, Fir'aun Khufu tidak sanggup menggerakkan badannya karena takut akan ketinggian ilmu ibunda Sarah. Maka si Fir'aun Khufu pun melepaskan ibunda Sarah dan memberikan salah satu anggota keluarganya sebagai pembantu ibunda Sarah, yaitu ibunda Siti Hajar. Dan ibunda Siti Hajar pun ikut rombongan Nabi Ibrahim alaihissalam yang kelak dinikahinya dan kemudian ditempatkan di Mekah, serta mempunyai anak yang bernama Ismail dan mempunyai keturunan sebagai nabi penutup, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.